Oh, okay. Malaysia khususnya Bandaraya Kuala Lumpur. Hari ini Datuk Bandar Kuala Lumpur pun ada hadir bersama. Okay. Kita nak jadikan ibu kota kita sebuah bandar metropolitan. Okay. Yang kaya dengan persembahan muzik, tarian serta persembahan kebudayaan pelbagai kaum. Oleh kerana itu, seperti yang dikatakan dalam TikTok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kerajaan Malaysia Madani mendadah tangan terbuka mengucapkan selamat datang kepada Coldplay. Kita bukan saja Coldplay, jika boleh Adele ke, itu Taylor Swift ke, mana-mana artis bertaraf dunia adalah dijemput untuk membuat persembahan di negara kita. Because we also know ini bukan saja persembahan, tapi di bawah, di belakang tabir, ini apa, mangking pertumbuhan ekonomi, effectnya is very big. So there's a reason why rakyat, pemimpin PAS yang berfikiran kuno sebenarnya ini tidak sesuai lah untuk masyarakat berbilang kaum. Kita haruslah saling hormat menghormati. Jika dia tak suka Coldplay, senang saja, jangan beli tiket, itu saja. Tapi jangan halang peminat Coldplay untuk pergi. Saya pun suka dia punya lagu We Rule the World. Itu memang lagu kegemaran saya. Dan yang lagi penting adalah Coldplay. Dia bukan penyanyi sewenang-wenangnya. Kebanyakannya adalah graduate daripada UCL, University College of London. Jasa mereka kepada Malaysia, Coldplay telah derma sebuah kapal kutip sampah di Sungai Klang sejak tahun 2019. Mereka di mana Hala Tuju dan juga Falsafa, kumpulan penyanyi ini, memanglah seiras dengan KPKT. Saya nak jaga kebersihan, dia bantu saya jaga alam sekitar. Dia datang, saya akan belanja, jika sudi, saya belanja dia makan nasi lemak, okay, nasi kerabu Kelantan, serta roti canai, ada juga yong tau fu. Supaya Coldplay boleh juga, bila jika saya diberikan kesempatan untuk belanja dia makan, dia dapat membuat promosi untuk makanan kita. Jangan lupa, tahun 2025 adalah tahun melawat Malaysia. We have to start from now. We cannot start 2025. It's Visit Malaysia year. Therefore, we will definitely welcome. Hopefully lah, Taylor Swift also can come. If Michael Jackson still around, also we hope that he can perform. Yes, because Michael Jackson perform at Stadium Merdeka before, when I was a student. So if Michael Jackson can come, mengapa Coldplay tak boleh? PAS, saranan untuk pemimpin PAS, jika tak nak tengok, jangan beli tiket, tutup mata. Sekian, terima kasih.